Oke, teman-teman, dan seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya, pasti akan ada komplain, pasti akan ada banyak pertanyaan juga tentang hilangnya TV One dan Antv nih. Ya. Ini di Cirebon lagi nih, TV One dan Antv hilang, apakah harus disiarkan ulang? Jadi sebenarnya kalau kitanya dari awal udah komplit channelnya, bukan Antv dan TV One aja yang hilang. Ya, bukan TV One dan Antv aja, tetapi Transcorp juga. Trans TV dan Trans 7 pun sekarang hilang. Kalau pertanyaannya perlu di-scan nggak? Percuma. Kalaupun di-scan juga tetap dapatnya segitu-gitu aja. Karena memang dari hilang hilang dari sananya. Ya, gitu, hilang dari sananya. Setting digital sekarang dari 22 channel tinggal 16. Berarti kurangnya 6 channel lagi. Hilang 6 channel. Yang diantaranya yang hilang juga TVRI. Jadi di tempat di toko di istana itu, di tempat saya itu, yang hilang bukan hanya TV Pan Antv, tetapi juga Trans TV, Trans 7 dan beberapa TVRI. TVRI kan ada empat totalnya. TVRI itu ada empat, ada TVRI Sport, ada TVRI Jabar, ada TVRI Nasional, ada TVRI Lokal, tempat TVRI News, ada empat semuanya pokoknya. Itu hilang TVRI itu. TVRI hilang, Transcorp hilang, TV One Antv hilang. Saya juga nggak ngerti apa karena lagi ada kendala di sananya atau gimana. Soalnya kan kalau saya baca dari beberapa artikel, pemerintah sudah akan menghapus siaran analog tanggal 30 April. Tapi makin ke sini, makin dekat tanggal 30, makin malah pada hilang. Ya mungkin lagi ada perbaikan atau apa. Karena memang belum stabil gitu. Di beberapa tempat yang lain juga yang dari kemarin dari Pangandaran, ya ada yang nanya dari Pangandaran malah hilangnya lebih hilang MNC juga. MNC di saya di tempat saya masih ada alhamdulillah. Jadi memang belum belum stabil, belum sepenuhnya berjalan digital ini. Ada yang hilang, ada yang datang, ada yang hilang, ada yang datang. Infonya sih udah ada, ya udah ada Net TV, tapi belum 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 dapat. Kita tadi scan juga belum dapat. Jadi ditunggu aja Mas ini ya. Nanti biar nanti juga kalau udah saatnya datang, datang sendiri sih biasanya. Jadi hilang sendiri, masuk sendiri tuh. Jadi walaupun nggak di-scan ulang, kalau memang channelnya tetap di frekuensi yang itu, tetap kita akan juga dapat juga, nggak perlu di-scan ulang lagi. Ya. Tapi kalau nanti sampai tanggal 29 April, belum muncul juga, belum nongol juga ini Trans 7 dan TV One Antv, nanti coba saya scan. Nanti saya up lagi di podcast ini. Nanti saya update lagi. Tanggal 29 menjelang tanggal 30 April itu saya update lagi. Ya, menjelang tanggal 30 April itu saya update lagi. Masih hilang atau udah ada Trans TV, Trans 7, TV One dan Antv.